Bapak tadi bilang kita siap membuka pintu gerbang, maka saya juga akan bilang kita siap juga untuk terjun ke lapang, Pak. Hidup mahasiswa! Bukankah bangsa ini lahir atas dasar keresahan? Atas dasar dipertemukan beberapa orang-orang besar yang mempunyai keresahan-keresahan sehingga timbul yang namanya Indonesia. Tiga sumpah pemuda itu lahir ada. Maka saya pengen mengundang teman-teman semua mahasiswa Indonesia untuk berdiri, ya, untuk berdiri. Kita lanturkan sumpah mahasiswa Indonesia, siap? Ya. Sumpah mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Gerakan yang berbasis intelektual. Saya bersama teman-teman IPB lintas generasi dari angkatan 2012 sampai angkatan 2015 kesini itu menyatakan bahwasanya kita juga resah. Kita juga tahu informasi-informasinya. Dengan ikhtiar kita datang ke sini untuk menyatakan bahwa peternakan sedang tidak baik-baik. Maka kita datang ke sini. Hidup mahasiswa. Mahasiswa peternakan mungkin sedikit, Pak. Ya. Di IPB itu cuma hanya berapa? 300 orang. Mungkin 400-600 orang. Nah, kita mungkin nggak banyak daripada mahasiswa mungkin sosial politik, ya, pertanian atau yang lain-lainnya. Tapi kita di sini hadir, ikut turun tangan, ikut andil untuk masalah peternakan Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Untuk mengakhiri orasi ini, saya juga ingin mengundang teman-teman semua untuk menyanyikan Yel, Pak. Menyanyikan Yel mahasiswa, gitu kan, yang biasa dilantunkan oleh seluruh mahasiswa. Mudah-mudahan teman-teman hafal, ya. Tantangannya untuk negeri kita tercinta, ya. Untuk negeri tercinta kepada.